Dan kita membesar dan kita ultimate saja. Kalau sudah gede kita ultimate maka akan mengerikan sekali teman-teman. Banyak sekali jebakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Master Gaming Aoge. Halo teman-teman. Welcome back to my channel Master Gaming Aoge. Halo teman-teman. Welcome back to my channel Master Gaming Aoge. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu teman-teman. Dan teman-teman, kita akan kembali untuk bermain game Battle Stadium Dawn. Dan ini adalah game PS2 dan kita kembali lagi bernostalgia teman-teman. Game kita mainkannya di Android atau handphone gua tetap sama memakai emulator Dolphin Android. Langsung aja kita start. Jadi di si Battle Stadium Dawn ini ya teman-teman, karakternya. Jadi karakternya ini ada Dragon Ball, Naruto, serta One Piece ya teman-teman. Dan gue itu lebih suka karakter One Piece. Kenapa gue suka karakter One Piece? Karena ultimate itu bagus teman-teman. Ultimate itu kalau nya tepat bisa kena semua musuh. Dan ini seperti bertarung di arena gitu teman-teman. Dan ini versus ya, satu sama lain. Oke. Nah, dan itu adalah ultimate-nya, teman-teman. Mengerikan kan? Luffy memang mengerikan, teman-teman. Dan clear. Cuman sayangnya di sini bahasa Jepang ya, teman-teman. Tetapi ya anak-anak TK pun bisa menamatkan game ini dengan mudahnya. Dragon Ball. Aduh, sorry. Dan kita ultimate. Waduh. Kena semua kau. Battle Stadium Dawn. Nah, itu apa artinya mission itu? Apa artinya itu? Usop. Winner. Mission clear. Mungkin koin ini untuk beli karakter atau gimana ya teman-teman. Luffy, lead. Dan gue belum sama sekali menamatkan game ini di PlayStation 2. Get ready. Fight. Waduh, gak kena. Wah, curang pakai senjata. Waduh, kecebur. Ayo li, sini li.
Ayo, ayo maju sini. KO. Asik sih gamenya. Dan ini gua nggak tahu misinya apa. Misinya Violet, teman-teman. Karena bahasa ini bahasa Jepang, dan gua nggak tahu misinya itu seperti apa, entah mengalahkan dia kan tetap gagal Violet. Dan kita mengalah juga Violet, bertahan mungkin juga. Dan gua asal saling nggak tahu ya. Get ready. Fight. Oh wow. Oh ada ular, ular Orochimaru. Wah, terkena jebakan gua. Ultimate. Dan kita mendapatkan kayu di sini untuk. Dan kita membesar dan kita ultimate saja. Kalau sudah gede kita ultimate maka akan mengerikan sekali, teman-teman. Banyak sekali jebakannya. Seru, 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 seru. Ultimate lagi. Dan terang di posisi. Nah. Waduh, ular, ular. Semoga clear, semoga clear. Semoga clear. Hah? Tidak. Oh, lanjut, teman-teman. Oh, ini bos terakhir, bos terakhir. Jatuh, jatuh loh. Langsung KO. Dapat apa? Cuman satu kali loh kita kalah pilot. Oh, makannya banyak sekali. Wow, Goku belajar ninjutsu. Speed bomb. Uranus. No. Satu. Kok tamat? Bentar. Sebentar banget. Oh, spin, teman-teman. Koin itu digunakan untuk spin. Gagal. Wah. Hampir. Bagaimana kalau bajak laut? Waduh. Reach.
Ah, selalu itu teman-teman. Gak ada yang lain. Ayolah bro, jangan itu lah. Ya, mantap. Waduh, hampir saja, Bo. Poin kita tersisa 15. Oh, hampir. Enggak dapat. Dan ini ada spin terakhir ya, teman-teman. Oke. Koin kita habis. Oh, sorry. Dan kita dapat apa ya, teman-teman? Gimana cara kita dapatin Gaara? Cara kita dapatin Gaara. Survival challenge. Tunggu, kita cari yang multiplier-nya ya. Gagak ada. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu untuk bermain game Battle Stadium Dawn ini teman-teman. Dan gue nggak tahu apa sih misinya karena bahasa ini bahasa Jepang teman-teman. Oke teman-teman, dan masa game ini oke, mohon pamit dulu, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.